Pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023, saya menengok lokasi bantuan untuk P3 TKAI ini di Desa Rembun, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Kita coba lihat ini digunakan untuk ya saluran pengairan drainase atau tersier ini. Tersier ya Pak ya. Ini yang awalnya seperti itu masih dari tanggul tanah kayaknya di bangun cor ya. Program percepatan peningkatan tata guna air irigasi P3 TKI tahun anggaran 2023. Ini merupakan aspirasi dari Hajah Novita Wijayanti SEMM ini dari Komisi 5 DPR RI. Sedang dilaksanakan pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan dari 10 Mei 2023 sampai dengan 6 September 2023. Pelaksana dari P3A Dharma Tirta Ngudiwarih bentuk swakelola. Selamat sore Bu Kadus. Ya sore. Bu Kadus sinten nggih ngapunten. Puniti. Ini untuk program ini gimana pendapat Bu Kadus ini? Sebenarnya ini jalan baik dan lancar. Sebenarnya ya kalau yang tahu karena lansiran terlalu jauh. Oh, gitu. Jadinya ya. Tapi ini dengan cuaca yang seperti ini mendukung lah ya Bu. Mendukung, cuacanya mendukung, sangat mendukung alhamdulillah. Dari awal mulai rasanya sama pekerjaan. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya, demikian tadi mungkin melaporkan dari Desa Rembun, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Selamat sore Pak. Pak Sinten, Pak? Pak Saino. Pak Saino ya, selaku Ketua P3A ya. Ya, betul. Bagaimana pendapat Pak Saino ini dengan adanya bantuan program P3 TKA ini? Alhamdulillah, sangat bersyukur. Ya. Dengan adanya bantuan P3A ini. Ya udah, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, testimoni dari Ketua P3A dengan adanya bantuan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3 TKAI.